Halo semuanya, kembali lagi di channel Scary Movie. Di konten kali ini saya akan membahas film yang cukup ramai yang berjudul Sinkhole. Film ini sendiri berasal dari Korea Selatan dan disutradarai oleh Kim Ji-hoon serta dirilis pada tanggal 29 September 2021. Film Sinkhole mengisahkan sebuah apartemen yang berdiri di lubang pembuangan. Perlahan tanah tersebut amblas pelan-pelan dan sampai akhirnya apartemen bertingkat tersebut terperosok sejauh ratusan meter ke dalam lubang. Beberapa orang selamat dan sisanya harus bertahan hidup menanti keajaiban datang. Jadi sebelum saya mengulas filmnya, bagi kalian yang belum tahu apa itu sinkhole, saya akan jelaskan di sini. Sinkhole ini sebutan dari sebuah lubang dalam tanah yang dibuat dari erosi dan juga drainase air. Kedalaman dari sinkhole ini bisa mencapai 1 sampai 100 kaki. Okelah, daripada berlama-lama, langsung saja kita memasuki alur cerita filmnya. Film dibuka ketika satu keluarga membeli tempat tinggal pada sebuah apartemen di tengah kota. Apartemen itu dihuni oleh beberapa keluarga. Bagian tetangga terlihat ramah, namun ada juga yang rese dan menjengkelkan. Pokoknya beragam macam sifat manusia berkumpul menjadi satu di gedung bangunan apartemen itu. Di sini kita akan diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang bernama Park Dong-won bersama anak dan istrinya sedang duduk-duduk santai di ruangan tamu. Mereka sangat menikmati rumah yang baru saja dibeli. Pada saat itu, Xiu Chan memperlihatkan sesuatu kepada ayahnya. Dia meletakkan sebuah kelereng, kemudian kelereng itu menggelinding ke arah depan. Saat itu juga, sang ayah mulai meragukan konstruksi bangunan rumah itu. Nampaknya bangunan apartemen itu dengan kondisi miring. Di ruangan kantor, Park Dong-won terus mengamati beberapa gambar terkait konstruksi bangunan tersebut. Seluruh pekerja di kantor itu memberikan ucapan selamat kepada dirinya karena sudah berhasil membeli sebuah rumah yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba mereka membicarakan lokasi rumah tersebut. Sepertinya rumah itu berada di sebuah kawasan komplek rumah Chong Sodong, di mana lokasi tersebut adalah bekas kawasan industri dan jalur kereta api bawah tanah yang cukup berisik. Kemudian seluruh pekerja diundang untuk berkunjung ke rumahnya. Pada malam itu hujan sangat deras, kemudian terjadi getaran pada bangunan rumah tersebut yang menyebabkan alarm mobil berbunyi dan kaca depan menjadi retak. Di keesokan harinya, seorang tetangganya yang bernama Sung Won memperhatikan kaca tersebut. Pada saat ia menyentuhnya, kaca itu pun pecah. Dan di saat Park Dong-won keluar rumah, dia melihat adanya keretakan pada sisi kiri dan kanan bangunan tersebut. Kemudian seluruh perwakilan keluarga di apartemen itu melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang terjadi. Pada hari itu rekan kerjanya berkunjung ke apartemennya Park Dong-won. Mereka kemudian melakukan pesta untuk merayakan rumah baru itu. Sebagian dari mereka terlihat tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak minum, dan sebagian yang lain memutuskan untuk pulang. Di keesokan harinya terlihat istri dan anaknya datang dari berbelanja sesuatu. Saat itu penghuni apartemen banyak yang keluar karena air di gedung itu tidak berfungsi sejak tadi malam. Di sini Xiu Chan menelpon ayahnya, tapi ayahnya tidak menjawab. Kemudian Xiu Chan bergegas pulang ke rumahnya.
Di teras apartemen terlihat kawannya Park Dong Won bersama Kim bergegas pergi menggunakan taksi. Tiba-tiba dia teringat bahwa tasnya tertinggal di rumah Park Dong Won. Dia pun bergegas untuk kembali. Di saat itu terlihat Enjo sedang tidur. Pelan-pelan dia akhirnya berhasil mengambil tasnya. Di atap bangunan terlihat anaknya Sung Won sedang bersantai sambil menikmati sebatang rokok. Ketika ayahnya datang, dia bergegas pergi. Sementara Xiu Chan saat itu mulai masuk ke dalam rumah, sedangkan Kim masuk ke dalam mobil bersiap segera pergi. Sementara di atap bangunan, Sung Won berbicara dengan tetangganya, termasuk membicarakan tentang masalah air mereka yang tidak mau mengalir. Tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi goncangan keras pada bangunan itu yang menyebabkan semua orang sangat panik. Orang-orang di sekitar bangunan berlarian. Terjadi keretakan pada setiap sisi ruangan. Saat itu istri Park Dong Won sangat kaget melihat apa yang terjadi saat ini. Kemudian ia berlari ke arah gedung untuk memastikan situasi yang telah terjadi. Tiba-tiba saja gedung itu sedikit demi sedikit amblas seperti ditelan bumi. Kini seluruh bangunan masuk ke dalam tanah. Di gedung itu terlihat orang-orang yang sangat panik. Di sini Park Dong Won dengan kondisi yang sangat panik. Sementara mobil taksi di mana Kim berada di dalamnya terperosok pada area gedung tersebut amblas. Saat itu istrinya Park Dong Won memperhatikan kondisi di setiap bangunan yang hancur porak-poranda akibat kejadian tersebut. Bangunan itu kembali mengalami penurunan hingga akhirnya mobil taksi jatuh tepat pada atap bangunan dengan kondisi Sung Won berada di atasnya. Tiba-tiba saja timbunan lumpur jatuh di sampingnya Sung Won, sedangkan mobil itu jatuh di tempat Park Dong Won. Kemudian ia membantu Kim keluar dari mobilnya. Setelah itu mereka menemukan Enjo dengan kondisi selamat di ruangan itu. Sementara di luar gedung, tim penyelamat melakukan pengamatan pada area itu menggunakan sebuah helikopter. Terjadi beberapa ledakan di sana. Terlihat tim penyelamat dengan beberapa perlengkapan berada di TKP. Di saat itu Sung Won berhasil keluar dari timbunan lumpur. Kemudian mereka berkumpul pada suatu tempat. Sung Won menceritakan situasi yang terjadi termasuk tentang keluarga Tuan Park Dong Won. Mereka mengira anaknya sudah meninggalkan rumah dan dengan kondisi baik-baik saja. Kemudian mereka melakukan pencarian terhadap anaknya Sung Won. Sementara tim penyelamat berusaha turun pada lubang bangunan itu. Belum sempat sampai di kedalaman, kemudian terjadi longsoran pada sisi tebing lubang. Dirasa sangat berbahaya, kemudian tim penyelamat ditarik kembali ke atas. Sementara Park Dong Won dan kawan-kawan naik pada atap gedung. Mereka mengawasi situasi yang terjadi pada area tersebut. Mereka di sini berusaha teriak meminta bantuan. Namun hal itu sia-sia saja. Karena perkiraan turunnya gedung itu sekitar kurang lebih 250 meter dari permukaan tanah. Tak lama kemudian mereka menemukan anaknya Sung Won. Sambil menunggu bantuan, kemudian mereka mempersiapkan persediaan makanan untuk bertahan hidup di tempat tersebut. Saat itu Park Dong Won mulai menyesali karena telah mengundang rekan kerjanya ke rumah itu. Ketika itu juga Sung Won mulai membuat api pembakaran. Tiba-tiba turun hujan dengan sangat deras. Sementara itu istri Park Dong Won nampak bersedih di tengah evakuasi tim penyelamat. Di sana mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan makanan. Saat itu media lokal mulai memberitakan tentang hilangnya gedung ke dalam lubang misterius itu. Kemudian tim penyelamat mulai memasukkan drone ke dalam sana. Kejadian tak terduga, drone pun terputus karena gangguan sinyal. Di sana mereka menemukan drone. Tiba-tiba gedung itu mengalami penurunan lagi dan membuat mereka terlempar hampir terjatuh. Aku ingin kering kering.
Tak berselang lama, drone aktif kembali. Kemudian tim penyelamat memutar hasil rekaman drone dengan disaksikan semua orang termasuk istrinya Park Dong-won. Pada saat video diputar, nampak terlihat beberapa orang yang terjebak pada area tersebut dengan kondisi baik-baik saja dan masih selamat. Media mulai mengekspos bahwa di tempat itu masih ada yang selamat. Di satu sisi, pihak terkait mengatakan pada penghuni gedung di sampingnya bahwa gedung itu harus diledakkan karena beresiko tinggi untuk terperosok ke lubang tersebut. Tim penyelamat mengirimkan persediaan makanan, alat komunikasi, dan perlengkapan bertahan hidup lainnya kepada mereka yang terjebak di dalam lubang itu. Ketika Park Dong-won menggunakan radio itu, kemudian dia berbicara dengan istrinya. Istrinya mengatakan bahwa putra mereka juga terjebak di sana. Park Dong-won berinisiatif turun ke bawah melalui lift untuk melakukan pencarian terhadap anaknya. Di tengah guyuran hujan yang deras, tim penyelamat menggunakan gondola untuk penyelamatan mereka. Mereka terus berusaha melakukan penyelamatan. Tiba-tiba saja rumah di sampingnya roboh dan masuk ke lubang itu. Usaha penyelamatan pun gagal kembali. Ketika itu, Xiu Chan terlihat sedang berlindung di dalam sebuah mobil. Dia melihat seseorang, kemudian berusaha mengikutinya. Pada saat masuk terowongan, tiba-tiba saja bongkahan bangunan jatuh menutup terowongan tersebut. Hujan yang sangat deras membuat lubang besar itu mulai tergenang air. Park Dong-won akhirnya berhasil menemukan anaknya di dalam terowongan tersebut. Kemudian mereka berdua menemukan wanita tua dengan cucunya yang sedang sekarat di sana. Akhirnya Park Dong-won mengajaknya untuk pergi dari sana. Namun mereka menolaknya. Dengan rasa sedih, akhirnya Park Dong-won memutuskan untuk pergi dari sana. Park Dong-won mengikat anaknya di punggung. Mereka memanjat melewati pinggir-pinggir bangunan itu dengan kondisi derasnya air hujan. Ibu, 저랑 같이 가요. Oh iya, ka. 제발 같이 가요. Perlahan-lahan mereka berhasil melewati pinggiran gedung tersebut. Kondisi derasnya air hujan membuat mereka sangat kesulitan, hingga akhirnya mereka berdua sampai pada puncak bangunan. Rekan-rekannya yang mengetahui keberadaan mereka berusaha memberikan pertolongan. Dalam keadaan hujan yang sangat deras membuat lubang itu mulai tergenang. Semakin lama genangan air pada lubang itu terlihat semakin dalam. Mereka mulai berpikir bahwa tempat itu akan segera tenggelam. Mereka berniat menggunakan galon agar bisa terapung. Tiba-tiba saja muncul sebuah tandon air yang sangat besar mengapung di sana. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk pada tandon tersebut. Sementara Sung-won berinisiatif tetap di luar agar bisa menutup tandon itu dengan rapat. Keadaan di sana semakin kacau dan mereka semakin panik. Tiba-tiba bangunan di atas mereka jatuh dan mendorong mereka semakin dalam. Saat itu tandon terperangkap pada sebuah tali. Kemudian mereka melakukan beberapa gerakan sehingga tali itu terlepas. Tandon yang terlepas dengan cepat meluncur ke permukaan air. Tiba-tiba tandon tembus dan tersangkut akibat menghantam sebuah besi. Mereka pun berusaha melepaskannya. Di sini Sung-won muncul dan berusaha membantu melepaskan tandon itu. Hingga akhirnya tandon itu berhasil lepas. Kemudian mereka menutup lubang air pada tandon itu menggunakan tangan. Tandon mulai meluncur ke arah permukaan. Sementara daya tahan nafas Sung-won saat itu mulai melemah. Tiba-tiba saja tali mengikat tandon itu tersangkut pada kaki Sung-won. Hingga akhirnya dia ikut meluncur ke arah permukaan.
Pada akhirnya tandon itu berhasil sampai pada permukaan. Akibat kebocoran yang terjadi sebelumnya, air pun masuk ke dalamnya. Mereka semua mulai panik dan meminta bantuan. Tiba-tiba Sungwon muncul dan berusaha membuka tutup tandon tersebut. Sementara saat itu tim penyelamat mulai menyadari kehadiran mereka. Tandon itu akhirnya berhasil ditarik keluar. Di sini Pak Dongwon kembali bertemu dengan istrinya. Hanya mereka yang berhasil selamat dari kejadian itu. Mereka yang selamat merayakan kebahagiaannya dengan keluarganya. Sementara anggota keluarga yang tidak selamat sedang larut dalam kesedihan. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film Sinkhole ini adalah film bencana yang segar, menyentuh, mendebarkan sekaligus juga memberikan komedi. Banyak pesan moral yang didapat seperti contoh di awal film. Kita disuguhkan dengan pertengkaran mereka. Tapi setelah terjadi bencana, semua itu seakan dilupakan. Dan ada yang lebih penting dari keegoisan mereka masing-masing, yaitu nyawa. Sehingga mereka menjadi saling tolong-menolong. Nah, cukup sekian teman-teman ulasan film Sinkhole dari saya. Mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Hahaha.